Cil, Bang Cupu ada youtubernya Cil. Kamu kenapa gak ada Cil? Ya enggak lah, aku bukan youtuber kok. Masa? Kan suka nongol di YouTube. Lalu, Olive game lah. Wih, jangan. Jangan Olive lah. Halo guys, balik lagi bersama Bang Cupu di sini. Dan kali ini Bang Cupu ditemenin sama teman-teman Cupu Squad dan si... Bacil. Jadi kita ini mau cobain game bikinan teman Cupu Squad ya. Judulnya itu Dark Forest 2. Ownernya ini, ownernya lagi. Iya, kita main sama ownernya juga nih guys. Yaudah deh, langsung aja kita mulai main gamenya ya. Bacap. Oke, kita langsung aja naik ke mobilnya ini. Jangan sampai ketinggalan. Hop. Kok bisa nggak bisa masuk, Cil? Ini lagi teleporting. Wah, error nih, Cil. Kita nggak bisa teleport, Cil. Sini keluar. Oh, bisa, Cil. Waduh, ini penuh banget mobilnya. Emang bisa berangkat nih si penuh ini. Oke, moga-moga mobilnya nggak mogok ya. Ini youtubernya kasihan banget tuh. Berdiri. Nah, aku kasih tempat duduk lah. Ya. Tom, tuh, siapa mau duduk tuh? Aku di atas mobil nih. Oke. Nah, teleporting. Kamu teleporting enggak? Teleporting. Oke, siap. Oke, ini kita tunggu loading dulu. Ini kenapa kita nyasar di parkiran nih, Cil? Usah bilang nyasar sih. Nyasar ini emang bener nyasar ini, Bun. Enggak. Coba kita baca ini. Tantan. Ya. Ini nih. Apa ini? 001101 kayak 01010111. Oh, katanya kita mau adventure ke Dark Forest. Are you ready? Yeah, but last night I had very strange dream. Semalam kita mimpi aneh. Kita dikejar sama monster yang sangat seram. Yeah. I also dream. Kita mau bahas dendam gitu. Nggak tahu, ini kita semua itu mimpinya sama guys. Jadi kita mimpi seram dikejar sama monster seram. Aku enggak kok, kan aku belajar seharian. Oh iya. Itu mimpi seremnya dapat itu cuy, remedial cuy, PTS cuy. Iya. Oke, kita masuk Cil. Untung real life-nya enggak remed. Iya, makanya. Oke, ini kita mau masuk kemana nih? Ini kayaknya kita bakal obi-obi. Di depan tuh ada pohon tumbang Cil. Guys, aku udah agak tahu, tapi mati loh. Here is a little problem. There are some fallen tree. Oh, jadi ada pohon tumbang ya, bener ya? Katanya dark forest. Ini enggak, ini cerah. Mungkin namanya doang, Cil. Kan ada namanya apa, tapi enggak sesuai sama kenyataan. Misalnya nih, kelapa gading. Itu pohon kelapanya udah enggak ada, Cil. Terus apa namanya? Mangga 2. Mangganya juga udah nggak ada, Cil. Adanya toko komputer, man. Dark Forest, tapi terang, Cil. Jadi biasa aja itu. Nama doang. Oke, kita jalan ya. Pakai shift lock nih. Oh, 15 detik lagi, cepat. Ternyata nih kita di waktu. Oh, di sini, Cil. Kita ngumpul di sini nih. Oke, sini, siap. Sini. Kita selamat. Siapa tuh ketinggalan tuh? Ada yang ketinggalan tuh. Dia larinya kayak abis sunat sih. Enggak, dia mainnya di handphone. Oh, mainnya di handphone jadi agak susah kontrolnya, Cil. Oke, continue the journey and meet Zeki. Sekarang kita harus ketemu sama si Zeki. Zekinya mana yang tuh, ada ownernya? Itu di depan tuh. Ownernya yang ada, enggak ada Zekinya. Zekinya enggak ada, ownernya yang ada. Ini nih Zeki nih. Ini Zeki namanya kok mirip-mirip Zek Nolan gitu ya? Zek Nolan sih, jangan nicil. Zeki. Enggak. Hey look, who is that? Siapa ini? Mana nih? Kita tunggu si Zekinya. Woi Zeki. Woi Zekinya kita bisa dorong-dorong cil. Iya, ayo dorong. Dorong-dorong aja si Zekinya. Oke, follow me. Dorong. Jangan-jangan nanti ngebug lagi. Oke, kita ikutin si Zeki ya. No, dia jalan mundur loh. Oke, kita. Bye Zeki. Kita ikut si Zeki nih. Kita maraton ini di hutan nih. Itu lagi lari maraton nih. Mm-hmm. Wah, ownernya paling depan, cepet.
Ownernya paling depan loh. Iya, dia udah tahu lah, dia yang bikin game, Cil. Kalau Bang Supung nggak tahu nih story, belum tahu nih karena main pertama sih. Depan. Nah, Bang Supung nungguin si Zeki, takut si Zekinya nyasar nanti. Ah, Zeki udah tahu semua map lah, kan ownernya yang bikin. Oke. Gak mungkin nyasar. Tuh ada tanda panah merah tuh ya, kita ke tanda panah merah sana tuh. Aku paling depan. Ya. Jembatannya. Oh, jembatannya ambruk, Cil. Eh, bisa lewat sini enggak? Awas, Cil. Ini kayaknya kita obi jilid pertama, Cil. Iya nih harus obi. Ini kayaknya jauh nih, beneran nih. Hati-hati nih, Cil, obinya, Cil. Obi, siap sih. Bentar, kita tunggu dulu si Jackie-nya mau cerita nih. Ayo, Jackie, cerita dulu, Jackie. Jackie, enggak usah cerita deh. Sayang, shush. Oh no, the bridge is broken. Katanya. Kata jangan didorong-dorong, Cil. Nanti Jackie-nya ngambek loh dia. Do not air let ngambek. You into the water. Oh, katanya kita enggak boleh nyemplung ke air karena ini airnya warnanya hijau nih. Ini kayak darah zombie nih, hijau nih. Toxic. Ini mengandung virus, mengandung virus corona, Cil. Virus. Hop. Oke. Hop. Corona. Hop, jangan corona. Sampai nyemplung, Cil, karena kalau nyemplung kita ketularan corona nanti. Corona. Nah, ada yang nyemplung beneran, Cil. Yeay. Oke, ada yang nyemplung, Cil, kena corona dia, Cil. Cepat, sisa 6 menit. Oke. Wow, ternyata di waktu ini ya, Bang Cupu baru tahu, Cil. Yep, dah. Oke, mantap. Jackie-nya nggak di sini. Iya, mana Jackie-nya? Jackie-nya masih sana. Cil, malam, Cil. Udah malam, Cil. Jackie-nya masih sana. Jackie-nya teleport lah. Dia kan NPC-nya, Cil. Tuh kan. Sirius punya loh. Sirius kok punya flashlight? Gak apa-apa. Dia nanti bantuin kita nih. Nih, Jackie-nya udah teleport ke sini nih. Mana ada Jackie? Monster. Apa nih? Jadi monster. Oh no, looks like Jackie was killed. Hah? Itu dia ada monster. Mereka pada siap-siap mau kabur. Tungguin Bang Cupu. Ownernya mana? Ownernya? Oke. Oke. Ownernya mana, bantuin? Nih, kita ikut nih. Run, go to cottage to save yourself. Di sebelah sana tuh cottage-nya. Lari, Cil. Di belakang itu ada monster hitam, Cil. Lari, run. Dikejar. Run. Run. Mantap. Mana ownernya? Ownernya paling belakang loh. Iya, dia mastiin kalau monsternya itu nggak gigit kita, Cil. Yeay, kita masuk, Cil. Ownernya nggak digigit ya? Konspirasi nih, Cil. Kayaknya owner sama monster ya, Cil. Iya, kayaknya mereka berdua ini berteman. Iya, tutup pintunya. Oke, kita tutup pintunya, Cil. Mantap. Aduh, baru pulang sekolah lagi, nggak ada baju lagi sini. Iya nih, parah nih bocil, pulang sekolah langsung main Roblox nih tuh. Belum ganti baju dia, baru selesai PTS dia. But why are the monster chasing us? I don't know. Kita nggak tahu nih kenapa monsternya ngejar-ngejar kita nih. Pasti kita berbuat apa sesuatu yang salah nih. Jack Nolan itu buat monster lagi. Oh, kita harus kabur dari hutan ini, Cil, secepatnya, Cil. But we will do it tomorrow. Jackie mana, Jackie? Iya, Jackie-nya mana ya? Kita nggak ngeliat Jackie ya? Jackie-nya teleport lagi nih, Cil. Oh, enggak, Cil. Jackie-nya tadi dihajar sama monsternya, Cil. Yang sebelum kita kabur tuh Jackie-nya udah di off sama monsternya. Makanya kita kabur. Ownernya itu yang kedua tuh. Ya. Oke. Kita lari dulu, Cil. Kita... Masih kayaknya monsternya teleport lagi nih ke sini. Enggak. Monsternya jalan kaki juga, Cil. Biasanya tak. Ini obi nih, obi jilid 2 nih, susah kayaknya obinya, Cil. Waduh. Obi jilid 2 siap-siap mati. Jangan mati, Cil. Kita harus bisa selesaikan ini, Cil. Mantap. Aku kan mantan Tower Raphael, enggak mungkin bisa mati. Cil. Sombong. Looks like he isn't chasing aslinya anymore. Aslinya bukan. Jadi dia katanya udah enggak ngejar kita lagi, Cil. What is this place? Masih dikejar. By the way, this seems like a lava obstacle. Jebakan lava nih ya. Ini kayak di Minecraft nih. Lavanya lava keju ya? Iya, mirip keju nih. Enak nih kayaknya. Kayak Doritos, Cil, kuningnya.
Nanti lidahnya kebakar loh. Iyalah, kan lava cuy. Oke, kita diwaktuin 1 menit ya, Cil. Iyalah. Hati-hati ya, Cil. Ah, kan bener kan? Bocil nih. Jatuh lagi. Cil, continue bisa enggak, Cil? Enggak. Ya, ya udah deh, bentar-bentar, Cil. Hop. Ya, Bang Cupu juga jatuh, Cil. Ah, enggak continue nih, Chen ya. Continue. Waduh, mati semua, Cil. Waduh. Enggak boleh continue loh. Ya, 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 ya udah Bang Cupu enggak continue udah enggak deh. 2000 years later. Looks like he isn't chasing anymore. Kayaknya dia udah enggak ngejar kita lagi nih. What is this place, by the way? By the way, this seems like a lava obstacle. Kita bakal abisin. Oke, siap, Cil. Kali ini kita harus bisa ya, Cil? Siap. Hey, look, that's like a way out of this forest. Let's go. Siap, hati-hati, Cil. Hop. 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 Di sini. Let's up. Wo ini nih yang bikin kita tadi ya. KO nih. Tuh kan emang agak susah, Cil, di situ. Yeh. Darahku sisa dari. Enggak bisa, Cil. Emang susah. Wah, susah banget ini, Cil. Nah. Masih bisa nih. Ada, yuk. Ini harus di. Aku masih bisa. Soalnya dia tipis banget, Cil. Aku masih bisa. Cepat. Ini obinya masih jauh, Cil. Wah, ini susah banget, Cil. Beneran susah banget ini obinya, Cil. Aku teleport. Waduh. Dan sini. Oke. Sini. Mantap. Akhirnya kita di teleport. Di obi yang kedua itu emang susah banget, Cil. Itu panjang banget tuh obinya. Kita jadi 100 lagi. Iya, ya udah deh, enggak apa-apa. Yang penting kita udah di teleport ke sini, Cil, sama ownernya, Cil. Ownernya. Oke, lanjut. Ownernya ini kayaknya superhero. Iya, superhero nih jadi ownernya. Kita mau kesini dulu. Mana tadi monsternya? Ada monsternya. Ada spoiler. Nah, ini nih. Wait. Ha, that monster again. Matanya ada yang kayak angel sebelahnya loh. What do you want? Why do you always chase us? Karena pasti dia mau kill kita. Yaudah, run. Okay. I don't want anything else from you guys. Loh. Oh, dia gak mau apa-apa dari kita. My task here has been. Oh, katanya tugasnya udah selesai. Tugasnya cuma buat nakut-nakutin doang. Ini kayaknya dia setan penunggu Dark Forest itu. Oh, Cil, Bang Cupu ngerti kenapa namanya Dark Forest, Cil. Karena hantunya itu warna hitam dark. Yeay. Mantap. Akhirnya kita selesai juga ya, Cil. Keren. Game-nya bagus. Cuma di obi kedua itu kayaknya terlalu susah ya, guys ya. Tapi bagus loh, kita di teleport. Iya, kalau main sama owner enak, Cil, di teleport. Tapi kalau teman-teman yang lain mau cobain, kayaknya bakal susah di obi kedua, Cil. Harusnya itu obi kedua agak dikurangin lah. Soalnya panjang banget, Cil. Itu harus bener-bener pro tuh. Guys. Guys. Oke deh, guys. Akhirnya Bang Cupu, Bocil, dan teman-teman Cupu Squad berhasil juga tamatin Dark Forest kedua ini ya. Jangan lupa kalian kasih like di video ini. Kalau kalian mau main game ini, Bang Cupu akan tinggalin link gamenya di deskripsi video. Kita harus dukung dan mainin game buatan anak-anak Indonesia ya, supaya kreator game Indonesia bisa berkembang, coy. Thank you banget udah nonton video kali ini sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.